Hey, siapa bilang kamu nggak bisa jadi miliarder di masa sulit? Warren Buffett punya pendapat lain. Sebagai salah satu investor terhebat sepanjang masa, Warren Buffett punya beberapa saran jitu buat menghadapi kondisi ekonomi yang nggak menentu kayak sekarang. Pertama, belanja cerdas itu penting banget. Buffett aja sering beli mobil bekas daripada mobil baru. Coba deh terapin prinsip yang sama buat rumah dan barang-barang mewah lainnya. Pikirin soal nilai jual kembali dan potensi sewanya. Kedua, minimalisir pengeluaran buat hal-hal yang nggak terlalu penting kayak makanan, fashion, dan hiburan. Prioritaskan kesehatan finansialmu. Kebijaksanaan Buffett nggak berhenti di situ. Dia menekankan pentingnya disiplin dan membuat keputusan yang tepat. Ekonomi mungkin lagi susah, tapi perjalananmu menuju kebebasan finansial dimulai dari prinsip-prinsip ini. Jadi, udah siap buat mengendalikan keuanganmu? Ikuti langkah-langkah ala Buffett dan lihat kekayaan bertumbuh.